Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 4 orang pemuda terekam CCTV mencuri burung dari rumah warga di perumahan Puri Permai Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pelaku yang berjumlah 4 orang ini, pemirsa, masuk ke garasi rumah warga dengan cara mengangkat pintu pagar. Dua dari 4 pelaku terekam CCTV memantau rumah korban di perumahan Puri Permai Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah mengamati situasi, dua pelaku kemudian dengan mudah mengangkat pintu pagar rumah korban tanpa merusak gembok. Setelah itu, satu pelaku masuk ke garasi dan mengambil burung murai batu yang ditaksir bernilai 10 juta rupiah. Selain burung murai miliknya, pelaku yang berjumlah 4 orang juga mencuri 2 burung warga lainnya yang tidak jauh dari lokasi korban. Burungnya itu kurang lebih 4 orang. Dua yang eksekusi, dua orang yang jaga motor. Yang pertama diambil itu rumah kami yang pertama, kemudian ada rumah kakak saya. Di rumah kami ini yang diambil 1 ekor burung, dan di rumah kakak saya itu 2 ekor burung sama 1 buah helm. Sebenarnya kita bukan masalah barangnya ya, kita masalahkan adalah tindakannya. Karena kalau dibiarkan itu lama-lama juga bukan cuma burung, bisa motor, bisa mobil. Lantaran dinilai meresahkan, korban kemudian melaporkan kasus pencurian burung ini ke Polsek Tiga Raksa. Korban berharap pelaku ditangkap untuk memberikan efek jera. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Amarani, Anyus melaporkan.